kita yang agen itu, agen-agen yang LPG 3 kilo, jangan enaknya saja. Bayangkan Pak, jadi agen 3 kilo. Saya misalnya 90 truk sebulan, satu truk 560 tabung. Setabungnya itu mengunjung 3.500. Sejarah yang 3 kilogram ini dari air mata sampai menjadi mata air. Badan Anggaran DPR bersama pemerintah sudah meningkatkan kuota jumlah LPG 3 kg dari 6,5 juta tahun 2020 menjadi 7,5 juta metric ton pada tahun 2021. Nah, atas kenaikan 1 juta ton itu, kita minta agar pemerintah provinsi membuat surat kepada Menteri SDM dalam hal ini Dirjen Migas dan BPH Migas yang ditembuskan kepada DPR untuk penambahan rasio tabung itu yang sekarang 2,2 tabung rata-rata per penerima menjadi 4 sampai 5 tabung seperti yang diterima oleh orang-orang miskin di Pulau Jawa supaya ada pemerataan distribusi. Yang kedua, tentunya kita meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian. Yang ketiga, mendata nama agen dan jumlah pangkalannya agar pendistribusian kota masing-masing agen itu secara proporsional. Mereka yang sedikit pangkalannya itu semestinya juga sedikit mendapatkan kuotanya. Kemudian yang terakhir, perlu ada kerjasama dalam pengawasan distribusinya yang berpedoman pada kesepakatan atau MOU antar Menteri Dalam Negeri dengan Menteri SDM tahun 2011 yang melibatkan camat untuk pengawasan dan pelaporan penyaluran LPG 3 kg. Ini sejauh ini berapa sih Pak? Untuk 89.000. Jadi kuota kita di Kalsel ini 89.000. 89.000. 89.000 metric ton. Metric ton tiap setahun. Oh, setahun. Nah, kalau kita bicara kondisi sampai dengan September ini, ya kan dibagi, katakan dibagi 9, ya kan? Jadi dibanding realisasi kita dibandingkan dengan kuota sampai dengan September ini, kita saat ini posisi over 2,8%. Ya, nah ini kita PR bersama lah, kita nanti bareng-bareng dengan Pemda, dengan stakeholder terkait ya, supaya bagaimana memastikan penyaluran ini berjalan dengan lancar, ya kan? Monitoring di lapangan kita coba giatkan kembali, ya kan? Tadi beberapa poin yang disampaikan, apalagi ini kan mengantisipasi kebutuhan 2021, ya kan? Tadi Pak Saifullah kan menyampaikan rencana tambahan segala macam. Nah ini yang saya pikir kita harus merapatkan barisan, ya kan, Pemda, kemudian Pertamina, ya kan, supaya nanti 2021 itu berapa rencana tambahan untuk Kalsel. Nah ini kan semua kan butuh data. Nah data nanti yang harus kita sinkronkan semua.